Ian, bisa lebih cepat enggak langkah kakinya? Kenapa, Gana? Hawa-hawanya kurang enak di sini, Ian. Tinggal pakai saus aja sih. Lagian kita pulang tarawih kenapa harus lewat kuburan sih? Kalau jumpa hantu gimana? Lah, slow. Bulan puasa gini hantu itu kan diikat. Tahu dari mana kamu? Ya elah, enggak percaya. Tuh lihat. Selamat ulang tahun, pocong. Tiup. Yeay! Saf lurus dan rapat. Hey Jimin, kok di sini? Anak kecil belum sunat itu safnya di belakang tahu? Kan aku udah sunat, Bang Ian. Oh, iya. Jeh, Kana, kenapa kamu ke belakang? Aku belum sunat. Ohku, bentar lagi lebaran nih. Cukup berat banyak pengeluaran. Baju lebaran anak, baju lebaran istri, tahir untuk anak, tahir untuk istri, sirup di rumah, kue-kue lebaran, salam tempel, lontong untuk lebaran. Belum lagi ada hampers. Untuk diri sendiri aja enggak ada pun baju lebaran. Ohku, cukup berat rupanya jadi dewasa ya. Pengen jadi kecil lagi. Enggak ada pun mikir-mikir cari duit ini itu. Main-main mercon enak lagi. Kalau ada masalah cerita-cerita lah, Pa. Eh, Jimin, cepat kali bangun sahur. Ngapain kamu di sini? Papa bersih kali pun makanya Jimin kebangun. Emang kenapa, Pa? Ini nak, keuangan keluarga kita pemasukan dan pengeluaran enggak seimbang. Oh, kalau itu Jimin ada solusinya, Pa. Ohku, mana mungkin kamu paham tuh? Ini, Pa, gelang power balance. Ini nih yang papa cari. Eh? Kayaknya itu teman SD ku deh. Soalnya wajahnya gak asing gitu. Apa-apa sapa aja kali ya? Biar gak dikira sombong. Tapi takutnya dia udah lupa dan dianggap so asik lagi. Sapa gak ya? Yaudah deh, aku sapa aja. Eh, Maulana, udah lama gak jumpa, sehat? Oh, sehat. Kamu kayak mana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya ampun, ternyata aku sentuhan. Asik banget, anjir, siapa nih? Om, kayak biasa ya, mie bakso satu bungkus. Oke, bentar ya, Ian. Om, aku pesan mie bakso satu bungkus ya. Oke, siap, Kana, sebentar ya. Karena kamu suka makan bakso juga. Sesekali sih aku makan bakso kalau aku lagi suntuk aja. Ah, nih, Kana. Makasih, Om. Yalah, bentar ya, antri. Cuma ini aja, Pak? Ya. Nggak sekalian pulsanya? Nggak. Oke, baik. Total belanjanya Rp49.000 ya. Kembaliannya Rp1.000. Oke. Duh, nggak ada uang kembalian lagi. Sebentar ya, Pak. Saya mau pinjam uang teman saya dulu. Oi, kawan. Pinjam uang kok sebentar Rp1.000. Nanti aku ganti. Apa-apaan ini? Kenapa, Pak? Bisa-bisanya nggak ada uang kembalian Rp1.000 dan kamu sampai pinjam uang temanmu. Mana permennya? Harusnya kamu kasih permen pengganti 1.000. Gak boleh kayak gini nih. Ini udah mencoreng nama kasir Indonesia nih. Gak bisa dibiarkan ini. Ini udah melanggar hak asasi pelanggan. Mana bos kamu? Saya mau ngomong sama dia. Apa-apaan kayak ini? Cari kerja tuh susah. Dia mencuri kayak kerjaannya. Ian, tak kenapa kan om capek-capek cari duit sana sini. Udah ada duit. Hilangnya cukup cepat. Kesel lah om. Om gak simpan atau invest di saham atau reksadana gitu? Biar uangnya gak kepake hal lain. Kayak mana ya? Untuk invest aja nggak ada loh. Tapi om ngerasain kayak baru aja dapat uang. Habisnya juga cepat. Nggak tahu pun habisnya kemana. Uangnya berkah nggak om? Jangan-jangan uang panas tuh. Mana ada? Nggak mungkin panas. Ada-ada aja kamu. Nggak percaya. Mana? Sini dompet om. Hah? Ini kalau nggak percaya. Tuh kan uangnya demam om. Buruan gih dikompres. Oke. Ian. Kenapa kepala gondrong? Kamu dipanggil sama dosen matematika tuh. Disuruh ke ruangan. Loh salahku apa? Ya nggak tahu kok tanya saya. Apa aku buat salah kali ya? Mungkin karena kamu cowok. Karena cowok selalu salah. Bener juga sih. Ya udahlah aku ke ruangan sekarang. Tapi hati-hati ya Ian. Loh kenapa? Soalnya dosennya itu killer. Siapkan mentalmu. Tenang, aku pemberani kok. Ada apa ya Pak Killer? Adik, kenapa diblokir? Abang salah apa? Kenapa diblokir? Iya, kenapa emang? Jawab abang, kenapa diblokir? Ya lagi pengen aja. Ya tapi kenapa? Jadi kita gak bisa main lagi. Iya gak tahu, kok tanya saya? Halo dek, kenapa dibatiin dek? Dek, tolong dek. Saldo PayPal abang nyangkut dek. Pinjam uang bentar dek, akhir bulan. Oh, ku takut juga nih tahun 2023 bakal diprediksi gelap nih. Dagangan bakso ikan cupang selama ini cuma untuk cukup aja. Gak ada pun duit lebih untuk menabung. Apalagi untuk main NFT. Sepertinya harus cari income lain nih. Biar pemasukan stabil. Aha. Dibeli lampu yang akan menerangi kita di tahun 2023. Cukup berat mantap nih lampu. Bisa pengganti ronsen lagi saking terangnya. Dibeli bestie.
Ya ampun, Ian, dari tadi pagi sampai malam, sampai pagi, sampai malam, sampai pagi, pagi-pagi, malam-malam-malam, kamu asik main game aja. Namanya aja juga healing, Pak. Healing apaan sampai kerjaan dan tugas kampus nggak dikerjakan? Santai, Pak. Besok di kampus Ian bikin kok. Pantas kamu sengklek. Lihat tuh anak tetangga, Aziz, Kana. Walaupun mereka suka main, tapi mereka bisa mengatur waktu, berprestasi di kampus. Lah, kamu apaan? Lah, bapak juga. Lihat tuh bapaknya Kaisang, presiden, 2 periode lagi. Wah, udah tahun baru aja nih. Enaknya dana desa mau dibikin apa ya? Biar saya dapat persenan hasil olahan dari proposal. Oh, saya tahu. Nah, Pak Samsudin, saya pilih bapak sebagai kepala mandor untuk membangun kayu dan semen ini menjadi pos hansip baru kita di desa. Siap, Pak RT. Ini barangnya nggak ada yang dikurang-kurangin kan? Dari segi kualitasnya. Mana mungkin nggak saya kurang-kurangin kualitasnya. Baiklah, akan saya laksanakan. Eh, udah bisa bangun. Cepat. Setiap hari makan gorengan bikin perut makin buncit udah kayak 3 bulanan. Gimana mau jadi lelaki idaman cewek-cewek penyuka roti sobek kalau nih perut makin kemari makin gede? Tidak bisa dibiarkan. Aku harus mulai diet. Aku harus mulai olahraga. Nak, nih mie instan. Kebetulan papa masak lebih. Alhamdulillah. Kan aku mau diet. Papa kenapa tawarin mie instan? Ya maaf, kan biasanya kamu suka mie instan. Mulai sekarang, papa jangan lagi bikinin mie instan atau kasih gorengan ke Ian. Ian mau diet. Ian mau olahraga. Olahraga? Emang kamu punya baju dan celana olahraga? Kan bajumu itu-itu aja. Bener juga. Ya udah, Ian beli baju dan celana dulu. Misi kok, ada celana training nggak? Hanya semua barang di sini ada, ha? Mari ikutin kok. Waktu sisa 5 menit lagi. Saya yang kuning aja tuh kok. Oke. Selamat datang bapak-bapak di ASCI, Akademik Suami Cinta Istri. Langsung saja, di sini saya akan men-sharing hal-hal kecil rumah tangga yang harus bapak-bapak sekalian praktekin. Jangan lupa, siapkan buku catatan. Siap, Bu Guru. Gimana, sudah jelas bapak-bapak? Sudah, Bu Guru. Ian, hari ini aku kuliah agak telat. Bisa tolong titip absen gak? Maaf, kayaknya gak bisa, Kana. Aku takut ketahuan dosen. Ya ampun, tenang aja gak ketahuan kok. Kan paraf aku mudah ditiru, cuma huruf K. Tapi tetap aja aku takut dosennya tahu. Tenang, Ian. Dosen yang ini kan sering salah-salah manggil nama. Lagian ada 11 orang yang botak di kelas kita. Pokoknya bantuin aku nitip absen. Bye, Assalamualaikum. Ya udah, ya deh. Ian, kamu bantuin teman kamu nitip absen ya? Enggak kok, Bu. Saya enggak bantuin teman nitip absen. Terus, kenapa di absen semuanya hadir dan di kelas cuma kamu sendiri yang hadir? Sabar aja ya, Pak. Sabar enggak juga? Enggak enak. Habis duit. Habis kita. Habis sini, habis duit. Bayar sini, bayar situ. Setoran enggak ada. Kita rusak. Rusak punya kita. Enggak enak juga kan? Ini dok, udah setahun setengah seperempat sariawan saya gak sembuh-sembuh nih. Walaupun udah sembuh tapi sering kali muncul. Kayaknya ini faktor makanan deh. Bapak sering makan nasi goreng ya? Enggak kok dok. Aku cukup berharap ya lamar kerja di sini. Yang terima cuma puluhan tapi yang daftar sampai ribuan. Ya udahlah, bismillah aja. Silahkan perkenalkan diri. Nama saya Samsudin, biasa dipanggil Dayung. Maksud tujuan Anda kemari? Saya ingin melamar di kantor ini, Pak. Baiklah, saya izinkan. Saya terima nikahnya Salamah Bintilan dengan seperangkat alat berat dibayar kripto. Sah. Alhamdulillah. Berak dengan secangkir kopi merupakan kenikmatan duniai hakiki di pagi hari sebelum beraktivitas menjalani kehidupan yang gak adil ini. Hai om, aku mau pamer. Oh, lagi berak? Gak sempat kali kamu. Kan bisa selesai berak nanti pamernya. Alah om, udah telanjur nih. Aku mau pamer, bentar aja. Oh ku, yaudah apa? Lihat nih, aku udah centang biru. Panggil aku si public figure. Oh ku, gak ada harga dirinya lagi centang biru. Cuma bayar 100.000 udah dapat. Follower cuma 15. Karya gak punya. Untuk bini juga bukan. Gak ada apa kamu buat pamer. Mau buktiin ke kawan-kawan. Buktiin apa kalau cuma bayar? Semua orang bisa. Kayak mana caranya om mau ulah? Udah 2 hari 7 malam belum makan. Nih perut udah kosong kali kayak otak cewek-cewek cantik TikTok. Orang rumah pada gak ada lagi. Makanan pun gak ditinggal. Aku udah gak kuat. Aku harus makan. Saatnya mencari harta karun. Yeay, dapat 1.000. Yeay, 1.000 lagi. Yeay, tambah 1.000 lagi. Woi maling. Jangan kabur kau. Akhirnya setelah hasil pencarian aku bisa mengumpulkan uang 3.000. Sepertinya beli mie instan aja kali ya biar hemat.
Kampret, mie instan sekarang satu bungkusnya udah 3.000-an. Dulu tahun 2000-an masih 1.000 doang padahal. Oh kuyan, parkirnya 2.000 ya. Idi, ada tamu nih dari ujung barat Aceh. Ngapain ini dua dimensi jauh-jauh kemari? Biar bisa nonton bioskop, Pak. Biar animasi kita FYP, Pak. Kami mau belajar sama Bapak nih sebagai dosen Akademi FYP. Bagaimana cara minta belajarnya? Bagaimana cara minta belajarnya? Tolong ajarin kami biar FYP dong, Pak. Bukan begitu. Bagaimana mau FYP? Bagaimana mau FYP? Nggak bakalan FYP kalau begitu. Nih, baru mulai harusnya. Ajarin dong, Puh. Sepuh. Ajarin dong, Puh. Nah, gitu dong biar FYP. Oh ku, kelihatannya wajah Sian sedih. Kalau kayak gini cocoknya musik. Kayak gini kan, Pak? Berlarut, larut, berpura. Nah, itu bisa, tapi sudah tidak lagi. Karena FYP itu perpindahannya cepat. Bagaimana caranya mau FYP? Bagaimana caranya mau FYP? Kalau kayak gini, backsoundnya itu gencana. Gencana, yo. Gencana.